Halo, selamat pagi. Kita goes lagi teman di area persawahan tuh, kanan kiri ada padi yang sudah menguning. Sebelum mengikuti video-video dari saya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe dulu agar bisa mengikuti keseruan dari kegiatan-kegiatan dan aktivitas yang akan kita lakukan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, sudah nyampe trek jembatan bambu. Harus pelan-pelan ini. Wow, keren. Pengalaman pernah jatuh di jembatan gantung, teman. Makanya sekarang turun jalan kaki aja. Si mbah-mbah itu juga jalan kaki. Sungainya gede. Tuh. Bisa ngeliat nih. Sungainya mulai keruh. Kayaknya habis hujan kemarin nih. Tuh, mantap. Gimana Pak Udin? Berani naik sepedanya? Berani. Berani apa? Tuh. Sungainya benar-benar tuh, wis, arusnya kenceng. Bismillah, jangan lihat bawah. Lihat bawah boleh, tapi jangan takut, tapi jangan trauma. Ayo, trek ekstrim ini benar-benar murni bambu ini. Tidak ada besi, tidak ada, hanya diikat oleh kayu-kayu dan kawat nih. Tali kawat dan sling. Paling atasnya kita lihat tuh. Tuh, paling atasnya pakai bambu semua. Mantap. Ya Pak Udin. Dengkulnya keburu gemeteran Pak Udin. Hatinya yang gemeteran. Dah, yang penting selamat lah. Tuntun aja sepedanya. Aduh. Pas, ada retribusinya nih. Aduh. Oke, sampai sini kita. Oke. Nah, ini udah mulai. Nah. Di sini ada retribusinya, teman. Seikhlasnya ada tabungan. Bu punten. Nabung dulu, Bu. Jadi kalau lewat sini kita harus ngisi uang tabungan. Tabungan. Jembatan pribadi. Jembatan desa. Nih. Jembatan. Kita balik dulu. Kalau lewat ke sini terus membayar iuran perawatan jembatan sebesar Rp2.000. Mantap. Oke, kita nabung dulu buat perawatan jembatan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Oke, siap-siap lanjut. Kita lanjut trek jalur yang mulus area perkampungan. Setelah tadi agak lama kita melewati jalur persawahan, sekarang kita lewat jalur perumahan warga. Mantap, tetap semangat. Goes lanjut. Oke, santai. Kita lihat mesin atau tani mengangkut sawah padi menggunakan motor brong. Lihat suasananya sejuk menusuk. Masih banyak pohon di sini ya. Jadi cuaca terik pun sedikit terhalangi oleh rimbunnya pohon. Adem. Mantap. Oke. Wih, mangganya keren, Pak. Mangga gajah. Mangganya segede gajah. Kalau ini pohon
sukun. Itu absen nama-nama pohon. Pohon mangga. Tuh, hutan bambu. Mantap. Ya. Kalau di depan kita tadi sungai yang dilewati jembatan bambu tadi. Tuh. Sungainya meluap. Sepertinya di area-area yang kita lewati sedang banyak bapak dan ibu petani memanen hasil padi di sawah. Berkah menyambut bulan suci Ramadan, panen melimpah, mantap. Wih, keren. Goesnya tidak kenceng, santai, karena jalurnya mulus, kendaraan bermotor tidak terlalu banyak, hanya 1-2. Kita lihat nih, bawa petani pulang membawa semprotan habis menjenguk tanamannya kelihatannya. Nah, kita lihat di depan kita ada Pak Tani ini mengangkut hasil panen. Kita lihat motor. Keren. Kita lihat. Ini tinggal tunggu diangkut. Lihat kalau ada motor-motor yang seperti ini nih. Nah, ini berarti motor pengangkut padi. Nah, ini sungai yang lebih dekat lagi nih. Kita lihat sungainya keruh. Ya, ini juga sudah siap dipanen. Nah, kita lihat. Sudah mau selesai itu. Karena ditumpukan di pinggir jalan sudah siap diangkut. Mantap. Happy panen Pak Tani. Keren. Ya, itu sudah selesai. Nah. Tinggal angkut. Oke, mantap. Guys, pagi sebelum Ramadan tiba kali ini benar-benar spesial. Kita melihat banyak momen Pak Tani sedang memanen padinya. Nih, sebentar lagi kita lihat banyak motor, berarti ada yang panen lagi nih. Oke, kita lihat. Oh, mantap, bener nih. Tuh, kendaraan siap mengangkut. Kita semua pada sibuk dengan panen padinya. Mantap. Berkah, berkah, berkah. Oke, kita lanjut. Oke, kita tanya-tanya Babe Udin, gimana deh gue paginya, Be? Tetap ngos-ngosan. Sebagus apapun sepedanya, tetap ngos-ngosan. Tetap pakai kaki bensinnya. Kita nikmati aja, Be. Nikmati yang ada. Kita olahraga. Memang harus ngos-ngosan. Oke, di depan juga siap panen. Bedanya ini pakai manual, dikeprok ini. Tidak pakai mesin perontok. Panen manual. Sepanjang jalur ini sawah. Coba Anda bayangkan berapa ton yang dihasilkan dari gabah. Luas ini, Pak. Sampai ujung. Pabrik atau apa tuh? Mayan nih. Enggak ada pohon, yang adanya padi yang menguning yang siap dieksekusi. Pohon yang menjulang tidak ada. Ini kalau cuaca terik mantap lewat sini. Mangap ini. Untung agak-agak terik, agak mendung ini. Woi, Valentino Rossi membawa hasil panen. Ojek sawah. Kita nyampe
jembatan yang kedua nanti Pak, jembatan besi. Jadi pulangnya muter lewat irigasi lagi ntar. Kalau Pak ya, Pak Imam emang the best. Tuh lihat yang paling depan, harusnya tadi udah balik putar arah, ini masih kurang katanya. Karena udah lama beristirahat. Harusnya tipis-tipis, ini digoesnya tebel-tebel ini. Oke, kita lanjut. Sampai nanti kita momen melewati jembatan gantung. Kalau diarahkan lewat jalan Bantung. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim, kita akan melewati jembatan besi, jembatan gantung besi yang ada di Kalijati Jatisari. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, fokus pelan-pelan. Kita nikmati perjalanannya. Bismillahirrahmanirrahim. Putan, permisi. Alhamdulillah. Jembatan, kenapa disebut jembatan gantung besi? Karena semua terbuat dari besi. Beda dengan jembatan yang tadi. Terbuat dari bambu, murni bambu. Ini ngeri-ngeri sedap nih. Harus bergantian. Tidak bisa dua arah karena ini udah agak lega. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Luar biasa. Sepertinya kita akan lurus. Oh. Gimana, Pak? Mantap. Jembatan Suramadu. Kiri. Lurus apa kiri? Kiri. Morot, aduh. Oke, setelah lewatin jembatan besi, kita lanjut lagi lewat perkampungan. Jalannya bagus. Tidak terlalu banyak lalu-lalang kendaraan bermotor. Cocok untuk trek goes. Mantap. Kita lanjut. Oke, kita akhiri kegiatan goes kali ini. Lumayan berkeringat, teman. Dan semoga besok hari kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar. Amin. Puasa tahun ini bisa lebih baik dari tahun kemarin. Amin. Dan yang belum subscribe, jangan lupa nih. Semoga yang subscribe mendapatkan pahala yang berlimpah. Amin. Oke, kita cukupkan kegiatan guys pagi ini. Tetap semangat, teman. Semoga aktivitas kita berjalan lancar pada hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.